perkembangan pembelajaran tatap muka jarak jauh, hari ini pemerintah Kota Kendari mengeluarkan surat edaran Wali Kota Kendari tentang pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh untuk semester ini tahun pelajaran 2021 sebagai kelanjutan dari surat edaran wali, surat edaran terkait dengan perpanjangan pembelajaran jarak jauh. Di dalam surat edaran yang bernomor 420/913/2022 tertanggal 7 Maret ada beberapa hal yang ditetapkan atau disampaikan. Yang pertama, kepala sekolah, madrasah atau guru di masing-masing satuan pendidikan mengatur pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau madrasah, tempat kursus atau pelatihan dengan mengklasifikasi peserta didik yang sudah vaksin baik dosis 1 dan dosis 2 untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, sedangkan bagi peserta didik yang belum vaksinasi dapat melakukan atau melakukan pembelajaran jarak jauh daring secara penuh. Dan yang kedua, kepala satuan pendidikan PAUD RA dan sejenisnya dapat mengatur pembelajaran tatap muka terbatas 50% secara bergilir selama 3 hari dengan protokol kesehatan ketat, dan 50% lainnya pembelajaran jarak jauh atau daring setiap minggu secara bergilir. Dan ketiga, khusus kelas 6 SD dan ke 9 SMP dalam rangka menghadapi ujian sekolah berbasis komputer USBK yang akan digelar bulan Maret dan April 2022 dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan penuh atau pengayaan dengan protokol kesehatan ketat. Yang keempat, pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring oleh guru di setiap satuan pendidikan dilakukan dari sekolah, madrasah, lembaga kursus atau tempat pelatihan masing-masing. Kelima, untuk dapat melaksanakan kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas secara jarak jauh ini, maka pihak satuan pendidikan atau lembaga kursus pelatihan bekerja sama dengan orang tua mendorong dan meningkatkan progres capaian vaksinasi di satuan pendidikan masing-masing. Surat edaran ini mulai berlaku tanggal 7 Maret sampai dengan 19 Maret 2022 dan dilakukan evaluasi koordinasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Mengapa surat edaran ini dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota? Karena dalam rangka pengendalian dan penanganan kasus COVID di seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Kendari. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan dari kegiatan pembelajaran tatap muka ini memang mengedepankan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Makanya kita bagi klasifikasi itu menjadi yang vaksin dan yang belum vaksin, berbeda cara penyampaian kegiatan belajar mengajarnya. Jadi semua peserta didik tetap terlayani belajar mengajarnya, tetapi berbeda caranya. Yang sudah vaksin melaksanakan kegiatan belajar di sekolah secara tatap muka, secara terbatas. Kemudian yang belum vaksin melaksanakan pembelajaran di rumah atau secara daring, didampingi oleh orang tua peserta didik itu sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.